Hai, assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Dapur Sweet Everything. Hari ini saya buat roti bunga. Dia punya tekstur dia sangat lembut ya, fluffy-nya. Boleh semak videonya sampai habis macam mana cara buatnya. Okey, bahan keringnya tepung roti 250 gram, tak yeast 4 gram. Letak garam 3 gram. Garam 3 gram. Gula pasir 50 gram. Susu serbuk 20 gram. Letak bread improver. Sikit saja ya, letak sikit saja. Tak sampai setengah sudu teh, tak sampai. Kacau semua. Letak telur sesbi 1 biji. Okey, letak margarin 30 gram. Hari ini guna margarin ya. Letak warna setengah sudu teh, warna makanan ni. Jirin, tangan ni letak menjirin ni biar tak lekat. Cantik warna dia. Okey, bulatkan macam ni. Okey, rehatkan 30 minit. Tutup dengan kain dulu ya. Okey, sudah setengah jam. Tepung sikit sini. Okey, ni dah siap bulatkan. Rehatkan 15 minit. Tutup dengan kain. Okey, dah 15 minit. Buang anginnya dulu. Okey, rehatkan setengah jam, tutup dengan kain. Okey, sudah 30 minit. Saya nak letak susu dekat atas dia supaya dia tak kering. Letak tipis-tipis. Susu cair ni. Okey, dah panaskan 10 minit. Masukkan loyang. Ni letak 180, api atas bawah. 20 minit ikut awal masing-masing, okey. Okey, tengah panas ni, kena letak margarin ataupun butter supaya dia nampak kilat. Color dia sudah tukar ya. Kan tadi pink cantik, so jadi macam ini. Bila dibakar. Jadi hitam-hitam pink. So, kalau letak macam ni, dia akan jadi kilat lah. Di tengah panas kan. Letak margarin ataupun butter biar dia kilat. Okey, sudah siap roti bunga tapi kosong tak ada inti. Boleh cuba kat rumah dan jangan lupa subscribe, komen, share and like. Jumpa next video you guys. Assalamualaikum. Bye.